Halo brother. Halo, halo. Aduh. Kira-kira jam segini enaknya ngomongin apa, Pot? Ngomongin orang. Oh, jangan kalau ngomongin orang. Ya, tapi ngomongin orang yang baik-baik mah enggak apa-apa, tuh, Le. Ah, jangan enakan di dia di baik-baik. Nah, maksudnya nyontoh orang yang telah sukses gitu oh, maksudnya. Oh, iya benar. Yang telah sukses itu prosesnya apa? Betul. Kita itu kalau lihat orang sukses jangan sirik, tapi lihat prosesnya gimana. Iri boleh, tapi positif ya. Iya, begitu. Untuk menyemangati kita. Iya, sebagai motivasi dong buat kita. Tapi ngomong-ngomong Pot, lu untuk masa depan nih kira-kira lu udah punya investasi gitu apa gitu, Pot? Nah, gua mau nanya dulu sama lu, investasi apaan? Loh, in itu dalam. Dalam. Pes itu kempes. Pes kempes gimana? Investasi, Pan. Investasi. Pes. Pes itu kempes. Kempes. Tasi. Tas itu adalah kantong. Oh, tas. Sekarang I-nya. I Indonesia. Jadi kalau kantong kempes di Indonesia, itu harus dimasukkan ke dalam. Ke dalam apa? Apa aja bebas. Gitu. Gua malah ya, mau investasi lah, gua mau usaha. Gua gak nanya, gua mau usaha bukan U. Gua mau usaha gitu loh. Usaha apa? Bisnis kecil-kecilan lah gitu. Usaha. Apa? Usaha. Emang lu tahu usaha apa? Hah? Emang lu tahu usaha apa? Apa kata lu apa usaha? Leh, lu mau malah balik nanya, gua tanya usaha balik kan mana? kerja kita, Le. U. Urusan kita belum selesai. S. Siapa tahu nanti selesai. A. Kamu mah nggak tahu nanti selesai. H. Har. Nanya wah. Oke. Jadi begini Pot. C. C Pot juga. Cepot juga ada artinya. Lu setiap kata di ini apa dipanjangin ngapain sih? Harus Pot, harus, supaya ya. Kita memahami. Kalau C apa C? Cepot. C. C. Ceria orangnya. Wah wow, benar. C. Emansipasi itu tidak ada di dalam diri Cepot. Iya emang gua pan laki-laki. Nah, iya. C. P. Pergi itulah dia Cepot. Lu kemana lu ngomongnya? Orangnya seperti ini. Teh. Tahu. Aduh. Cuma suka bosan kalau ngelewat kesini pasti ditanya mau kemana. Iya terus emangnya lo untuk menanyakan kita sama tetangga gitu harus bertanya. Sekali-kali. Ece yang nanya atuh. Ya sok atuh. Ini kalau dari kejauhan Ece lihat kalian berdua ini ngomong-ngomong masalah investasi. Ah iya itu Ce. Terlalu jauh. Gayanya sekarang kalo terlalu kita, jauh apaan? Kita tinggal di kampung mah gak usah. Dulu mikirin masalah investasi. Terus mikirin apa atuh Cek? Arisan mendingan. Emang Cek tahu arisan itu apa? A. Coba A. Ya arisan mah arisan duit atau masa arisan sapi. Belum zaman sekarang mah. Berapa arisannya Cek? Murah cuma 50.000 per hari. Di mana-mana yang arisan itu biasanya satu bulan sekali. Ini mah per hari, udah banyak yang ikutannya. Wah, atuh cuy 50.000 per hari berarti satu bulan berapa? Ya tinggal hitung aja orang yang ikutan. 5 kali 3. Ini mah tidak dikali, di sini aja. Basah kalau dikali mah. Bukan maksudnya kan 50.000 sehari. Kan ya. Sebulan itu ada 30 hari, Ce. Ya. Sekarang 50.000 kali 30 berapa? Itu mah kali keuniku sorangan, atau? Iya, jadi 1.5 juta. Terus? Atau saya ada duit dari mana sih gitu?
Ini mah kalau mau, enggak mah enggak masalah. Ya saya emang enggak nih kali ini Sule nih banyak duit nih. Ah, cepot mah kampungan. Gimana? Cuma lu mau? Enggak, saya mah. Dikirain teh mau ikut. Dikirain, kan? Lu bilang kampungan dikirain mau ikut. Kemana, Cek? Pulang. Ah, saya coba. Ajak arisan sama kita, kita mah laki-laki le, atuh le. Emang kamu tahu laki-laki apa artinya? gua nanya sama lu. Gua nanya sama lu, ya tahu laki-laki. Stop. Kenapa Sonya? Apa Sonya? Jangan India terus dong. Okay, oh okay, pengen lagu, ganti, okay, lagu okay. Dari ini lagu dari kita dong. Okay, iya. Lagu apa kek? Lagu okay. Dari kita Jun. Siap. Rapar-rapar sama kek apa kek? Okay. Rapar-rapar pisang sama. Oh iya itu. Asik. Itu baru bagus, kamu kok jauh ya? Bukan. Borondong. Borondong. Oh iya, aku tahu. Emang Sonya tahu Borondong? Ya tahu dong. B, udah ah, jangan bercanda. Aku tuh lagi menunggu seseorang ini teh. Siapa? Ah, ada deh. Tarik mah! Mau nanya, lo turunan soang apa? Kamu terputar kayak gitu? Kamu ngomong-ngomong soang, emang kamu tahu artinya soang? Wah. Dari mana Tini? Habis jalan-jalan, jelong-jelong. Jelong-jelong dari mana? Biasa aja, aku kan lagi ditungguin sama si Sonya, iya kan Sonya? Gak tahu aku. Sonya siapa? Jangan gitu dong. Udah ayo sekarang kita cari ya. Cari siapa? Ini kita tadi lagi nyari, lihat Cik Eda gak? Yang orangnya pendek, bedegul, terus pakai baju ungu. Gak usah dijelasin, udah tahu kan Cik Eda di sini. Kan tadinya, tadi soalnya kamu nyari Cik Eda. Terus dijelasin orang ciri-cirinya, gak usah tuh kan udah tahu. Emang kenapa? Ada apa dengan Cik Eda? Bener! Awas. Gak bisa menjelaskan si Sonya mah. Jadi begini. Itu tuh si Seblu katanya ngadain arisin. Arisan. Aku kan lagi emosi. Ya urusannya apa arisin ini emosi? Alangkah baiknya. Udah gak usah diartiin pusing. Gak usah diartiin. Jadi arisan, ini semua warga di sini pada nungguin. Katanya dikocoknya per hari 50 ribu. Gitu. Oh begitu? Oh, terus sekarang belum dikocok? Belum dikocok-kocok, udah sebulan setengah. Aduh, weh barusan juga ngajak ngarisan, ikut arisan saya nih sama Sule. Jangan, ini juga lagi mencari ini teh. Dasar si Seblu. Maunya apa itu orang ya, kalau tidak mau bertanggung jawab gak usah bikin arisan. Kamu teh, ngerti enggak? Hah? Ini kok ke gua sih? Udah apa, jalan mana? Sudah, sabar, Tini. Tini ini. Oh iya. Tini, sabar. Tuh, siapa ngelawak deh. Sok, ngelawak depan aku. Udah sabar, udah ya. Ya udah, kalau mau tungguin aja. Tungguin itu aja di sini, atau... Tapi kalau menurut aku mah nggak mungkin balik lagi. Dia mah langsung ke sana, kayaknya lagi cari apa gitu, nggak tahu. Tuh. Stop. Mundur mah sih ya. Hah? Mundur mah. Kalah maju. Mundur.
Cena, tanggung jawab, Ce. Maaf, Ece tidak tahu. Tidak tahu sih, hanya. Nah, jadi kok gini? Soalnya, kamu malah diam aja, bantuin aku. Katanya lo yang mau ngomong, Tini, ah. Aku mau ngomong tapi Abi sama kamu. Sudah kamu aja. Maju! Saya yang mundur. Makanya sabar kalau apa-apa teh, jangan main emosi-emosi, tanya yang baik. Kang Arto. Jauh bisa. Ceda, ini maaf ya, ini warga nanyain semuanya masalah arisan gimana itu teh, gak dikocok-kocok. Jadi begini, soalnya makanya ibu mau minta maaf sama kalian semuanya. Aku terpaksa mengambil arisan ini karena anak aku sekolah belum bayar. Aduh, Sinchan belum bayar sekolah, Cek? Iya. Alah, kasihan. Jadi maaf, nanti juga akan Ece ganti ini arisannya. Ya udah tuh, kalau memang itu untuk sekolah Sinchan, kalau memang Cek Edah tidak berbohong, tidak apa-apa, pakai aja. Biarkanlah yang lain-lainnya nanti aku yang ganti kepada semuanya. Terima kasih, wahai Putri Salju. Kau telah menyelamatkan. Tuh, Tini, lihat Tini. Begitu mulia hatinya Sionya itu begitu. Hal yang kapuji, siapa? suasana, ngerusak suasana. Ngerusak suasana sih, Maya. Sudah, Cik Edah. Biar aku antar pulangnya. Nah. Nah, tuh gening. Ternyata seperti itu ya. Iya. Kalau memang tidak sanggup mengelola itu, jangan sekali-kali bikin arisan. Tapi memang banyak modus seperti itu, Pot. Betul. Banyak modus, arisan sapi, arisan rantang, iya. Arisan panci, duit, dan yang lain-lainnya. Arisan emas juga iya. Banyak. Mengadakan ke sebuah kampung, silakan arisan menang ini, tiba-tiba kabur. Jadi buat ibu-ibu juga yang ada di kampung wayang di sini harus waspada dengan hal itu. Betul. Ayo Pak, kita lihat urusan si Cek Edah. Tapi soalnya luar biasa. Luar biasa soalnya.